balik lagi ke channel aku. Thank you for watching. Stay safe buat kalian semua yang ada dimanapun, teman-temanku yang ada dimanapun. Oke, nggak perlu berlama-lama ya karena ini udah siang dan saatnya untuk makan siang. Aku hari ini pengen kulineran lagi di rumah, berhubung liburnya diperpanjang lagi. Nah, sampai kapan ya kan? Ya udahlah ya. Maklum anak kosan kan kita masih harus ngirit, ya nggak sih? Oke, hari ini aku mau bikin tempe goreng, tahu goreng, lalu tumis sayur. Aku punya kecambah toge. Oke. Aku punya toge, aku punya jamur, lalu aku tumis-tumis aja. Aku filming dulu ya, aku siapin bahan-bahannya, terus aku filming buat kalian, ya kan? Simple banget tapi enak banget, ya nggak sih makanan rumah? Siapa sih yang nggak kangen sama makanan rumah, apalagi kita anak kosan, ya nggak? Oke, ditunggu ya. Nah, ini nih bahannya. Jadi, untuk tumis sayurnya, aku punya jamur, aku punya toge, lalu bumbu dasarnya itu ini jahe udah aku geprek, terus aku cacah kasar, cabai rawit sama si bawang putih, dan gak lupa ini bawang putih yang udah aku goreng, udah tinggal dikit, aku belum goreng lagi, ntar lagi. Lalu ini ada kaldu sisa aku rebus daging kemarin yang buat perkedel. Oke. Let's go, mari memasak wajan. Nah, si bawang putihnya ini kan udah digoreng tuh kapan hari itu kan. Lalu panasin deh. Oke. Minyaknya nggak usah terlalu banyak ya. Setelah panas, kita masukin deh nih bumbu-bumbunya. Tuh. Kita oseng aja nih semuanya tuh sampai udah wangi. Gila, wangi banget. Nah, kita masukin nih sayur-sayurannya. Oke, aku masak dulu ya. Oke, udah mateng. Lalu kita masukin si kaldunya. Karena kaldunya dari kulkas, jadi kan dia mengental tuh. Kita masukin aja. Nanti dia mencair sendiri kok. Tuh, kan dia mencair kan. Enak banget. Ini dia lauk pertamaku. Tuh, lihat. Kebalik. Ini dia lauk pertamaku. Tumis toge dengan sayur pakai bumbu kaldu. Ini enak banget. Ini masakan pertama. Oke, next-nya aku mau masak tempe goreng sama tahu goreng. Tunggu ya. Nah, ini masakan keduaku, itu tempe goreng sama tahu goreng. Ini nggak biasa loh, karena si airnya ini itu udah aku bumbuin. Aku bumbuin itu pakai apa ya? Air tuh aku panasin, terus masukin bawang putih yang udah digeprek sekitar 3-4 siung, masukin ketumbar, penyedap rasa, garam. Udah sih, itu aja. Nah, itu aku rebus semuanya, lalu aku masukin ini tempe sama tahunya. Jadi, terus aku biarin sama berapa jam. Abis itu enak deh dimakan, kayak rasa gimana, gurih-gurih gimana gitu. Mari kita menggoreng. Jadi, karena sudah aku kasih ramuan si tempe sama tahunya,
jadi tuh begitu dimakan tuh kayak udah ada berbumbu gitu, enak banget gitu loh, renyah-renyah gurih gimana gitu. Ingat bumbunya buat untuk si tempe sama si tahu itu ketumbar, bawang putih, penyedap rasa, garam, lalu dimasak deh si bumbu-bumbunya itu, dicelupin si tempe tahunya. Ini gue seneng banget nih makan-makan begini. Kadang nih nggak perlu gue masuk barengin sama nasi sama apa, nasi sama ya makanan berat, di ini aja jadiin cemilan aja. Simple. Kita tunggu sampai mateng. Tuh jadi kan. Tuh lihat, ih cantik banget warnanya. Tuh lihat, aduh golden golden gimana gitu. Duh, tergiur nggak sih kalian semua? Saatnya makan. Menu aku siang ini. Mari makan. Aku doa dulu ya. Tuh, di sini sudah ada sambal. Ini sambal terasi aku bikin sendiri loh. Tuh, sambal terasi. Sama seperti biasa, kerupuk harus ada. Mari kita mulai makan. Tahu sama si sayur. Tuh. Ya Allah, enak banget sih Tuhanku. Kita makan. Makan kita mulai. Oh my god, enak banget. Sayurnya. Sayurnya enak banget. Loh, gila. Tempenya itu karena aku udah bumbuin, jadi udah gurih banget. Tempe. Enak banget. Duh, kalian tuh kalau ada kayak gini libur panjang, dicutiin panjang gitu kan, jadi bikin simple aja. Ini enak banget. Endolita sumerendes. Oh my goodness. Gue bisa nambah nasi nih. Enak banget. Ibu-ibu warteg kalah sini sama gue. Terus. Kayaknya cuti panjang ini, kalau gue buka warteg ya, di kohan, terima orderan,
Oke kali ya. Kalau makan siang banyak-banyak, ya nggak banyak-banyak juga sih, kontrol juga itu nggak masalah. Karena kan suka beraktivitas. Kayak aku bakal nambah nasi. Thank you for watching. Untuk kalian, bagi kalian yang baru pertama kali datang ke channel aku, jangan lupa di subscribe, di tekan loncengnya. Sekian kulineran dari rumah bersama aku. Stay safe buat kalian semua, jaga kesehatan, jangan lupa makan minum vitamin, makan makanan yang bergizi, terus jangan keluar rumah kalau kalian nggak perlu. So, thank you semuanya. Jangan lupa di subscribe, like, comment yang sebanyak-banyaknya. Karena dengan seperti itu aku semakin semangat mengupload hal-hal yang terbaru buat kalian. Benar gak sih? Oke. Berhubung aku sekarang lagi masak makanan yang satunya lagi. Masak terus gitu kan? Nah, gak apa-apa. Oke, guys. Bye. Salam dari kerupuk yang tinggal segini. Kerupuk apa? Dadah.